Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu perkenalkan di saya Cikgu Fauzan Matnoh ya. Bertemu kita secara maya. Kali ini saya akan berfungsi tutorial pengintegrasian aplikasi Jamboard di dalam PDPR melalui Google Meet dan Delino ya. Okey. Kenapa kita gunakan Google Meet dan Jamboard? Okey. Mulakan dengan pendahuluan dulu ya. Ada kalanya email ataupun pengguna telefon tidak mencukupi ya. Kita perlu melihat pengguna lain untuk bercakap, berhubung dan berkomunikasi pada tahap yang lebih peribadi. Dari sinilah pelbagai aplikasi telah dibina. Aplikasi yang dibina ini memainkan peranan mengikut fungsi dan keperluan pengguna. Seperti Google Meet yang membolehkan menjemput pengguna lain untuk berkomunikasi melalui panggilan video. Okey, kali ini saya akan kongsikan tutorial pengintegrasian Jamboard di dalam PDP melalui Google Meet dan Delima tentang dalam PDP, terutama dalam PDP norma baru ini iaitu PDPR ini yang lebih kepada pendigitalan ya, lebih kepada digital secara maya ataupun online. Peralatan yang diperlukan adalah peranti seperti komputer, laptop, Chromebook yang ada apa kamera web tu, telefon bimbit atau tablet. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dulu apakah Jamboard. Jamboard adalah papan putih digital yang dibina untuk membolehkan kolaboratif antara pelbagai pihak. Jika secara offline, ia adalah whiteboard yang selalu kita gunakan di dalam PDP, mesyuarat atau penjemputan dan sebagainya lah. Jika melalui Jamboard, pelajar boleh menunjukkan kreativiti walau di mana dan pada bila-bila masa sahaja. Pengguna dapat melihat, mendengar dan berfungsi pada skrin untuk menunjukkan lebih banyak perincian mengenai apa yang dibincangkan. Aplikasi ini adalah percuma dan kaedah yang lebih baik untuk berhubung sekiranya tidak dapat bersemuka atau berada di tempat yang sama. Okey, seterusnya berikut saya akan sampaikan tutorial langkah demi langkah pengintegrasian aplikasi Jamboard di dalam Google Meet dan Delima. Dari mana kita boleh dapatkan aplikasi Jamboard? Okay, kita boleh dapatkan aplikasi Jamboard ini melalui akaun Google ya. Sama ada contohnya kita ambil akaun Google kita sendiri ke Gmail kita. Ini contoh akaun-akaun saya yang ada pada saya, laptop saya kan. Jadi kita ambil Delima ke ataupun kita ambil yang telah kita sediakan di sini. Kita keluarkan, kita punya. Okey. Ini. Besarkan. Okey, ini. Kita klik dekat kita punya. Account. Activity. Google Classroom. Klik untuk mula. Di mana kita boleh dapatkan aplikasi Jamboard? Ianya sama seperti aplikasi lainnya seperti Google Meet. Google Meet dan Jamboard ini better kita gunakan dalam Google apa aplikasi Delima kita. Kita ambil di sini ni Google Meet kita kan. Kita boleh gunakan nanti the Google Meet. Sebelum tu saya nak tunjukkan ni contoh-contoh kelas yang saya gunakan Jamboard di dalam apa ya, di dalam Lima saya. Contoh operasi darab dan bahagi ni. Maaf. Tahun 4.
Okey, ini kerja. Ni Jamboard. Ini contoh-contoh Jamboard yang gunakan dalam PDPR ya. Okey. Konsep nombor perpuluhan yang saya sampaikan itu. Sini kita boleh next. Di sini juga ada fungsi-fungsinya ya. Okeylah. Sebelum tu kita tengok dulu bagaimana nak memulakan Jamboard. Klik dekat aplikasi Google kita. Ni. Cari Jamboard. Mana Jamboard? Ha, ni dia. Klik Jamboard. Okey, ini antara yang telah saya hasilkan. Kita ambil yang kosong dulu yang belum di belum digunakan. Ini antara Jamboard yang telah saya hasilkan. Okey, okey. Kita klik pada tu Jamboard. Okey, saya ambil ni contoh. Ini yang saya mula-mula cuba buat itu. Jadi ini pen untuk kita tulislah. Sila padam. Salah ni, padam. Padam macam mana? Klik sini, padam. Padamkan cara memadamnya. Ada kesalahan dalam penulisan kita dan latihan kita beri kepada murid, kita boleh padamkannya. Ini ialah freehand, tulisan freehandnya. Okey, sikit lagi nak padam. Okey, saya telah padam. Okey. Tapi sebelum tu, kita namakan dulu. Pencil. Okay, sini ya. Nak namakan apa? Contohnya, saya nak tulis tutorial pengintegrasian aplikasi Jamboard. Okey. Kami dah tulis tajuk dia. Okey. Okey, pertama kita nak tulis contohnya lah bahasa Melayu lah. Saya aku dia mereka kamu awak
contohlah, okay, apakah jenis-jenis apa ni, kalau mengikut tata bahasa ni, ni apa ni. Jadi kita tanya murid apakah maksud ni, kita boleh tulis tajuk dia. Okay. Dalam jawab kita tulis tajuknya ini kata kata ganti nama diri. Okay, kata ganti nama diri. Bila kita ajar murid-murid ni, kita nak bagi centerkan dia, nak besarkan lagi. Ini ada normal ni, nak besar sini. Besar, besar sangat, sikit-sikit. Okey. Ini dari sini kita ajar murid kata ganti nama diri terbahagi kepada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey. Kita boleh tanya murid-murid. Okey, kita gunakan ni laser ni. Okey, murid-murid baca ni. Saya. Ni kata ganti nama diri yang ke berapa? Okey, aku menjawab yang pertama kan. Jadi kita beri catat. Yang pertama. Ni aku ni apa? Boleh tukar warna lagi ya. Aku. Kata ganti nama diri yang pertama. Dia. Dia ni apa? Kata ganti nama diri yang ketiga. Mereka. Ini jamak yang ketiga. Kamu. Awak. Okey. Ini antara contoh-contoh yang kita hasilkan. Okey. Seterusnya kita pergi ke, kalau nak tambah lagi frame ataupun muka surat dia. Slide dia. Tambah di sini. Di atas ni. Kita boleh dapatkan apa, bahan-bahan daripada file-file folder kita ya. Contohnya saya ambil satu contoh ni tadi saya tunjukkan sini. Okey, sini. Okey. Saya nak ambil konsep jarak buat kita. Di tahun okey lah, saya guna sini lah. Okey, contoh sini kita boleh ajar murid di mana kita mengajar di dalam kelas ya. Di sini pula ruang tempat kosong saya sediakan untuk mengira dan sebagainya, melukis. Okey, ajar murid. Okey, berapa kumpulan ni murid? Satu. Kita boleh gunakan satu kumpulan. Boleh gunakan apa? Freehand ni. Ataupun kita boleh gunakan yang ni. Satu biji apple kan? Satu kumpulan. Satu biji apple. Boleh satu. Okey, boleh sini satu. Okey dah. Jawapannya, kita boleh gunakan warna lain kalau kita nak. Dia yang besar, kecil, pen yang besar, pen yang besar dan warna yang berlainan. Lebih menarik kan? Satu. Okey, sini pula murid. Berapa kumpulan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kumpulan. Enam kumpulan. Darab dengan berapa biji apple pada setiap kumpulan? Setiap kumpulan ada satu biji apple. Jadi darab satu. Jadi jumlah semua dia ada berapa murid-murid? Jumlahnya satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Kita boleh tukar warna dia. Ini seterusnya yang bawah ni. Ada tujuh kumpulan. Kita tulis gunakan ini dia 7 dan darab berapa? Satu biji juga kan?
satu biji. Jadi kita tak perlu ambil di sini, sebaliknya kita just copy saja. Tapi kitnya dia letak sini. Dia darab satu. Tapi kit tadi sedikit lagi sama dengan 7. Okey, 7. Okey, begitulah cara kita menggunakan jambot ya, lebih mudah. Kalau dalam bahasa Melayu, tadi contohnya saya gunakan bahasa Melayu tadi, English, matematik dan sebagainya lah. Untuk lebih menarik, kita sediakan lebih dahulu bahan-bahan seperti saya sediakan ini ya, dan kita dapatkan melalui animation. Kita boleh bagi contoh lain, kita sediakan operasi perpuluhan. Contohnya okey, ini matematik tahun 40-an. Di sini kita boleh ajar secara ni 8 tambah 5, 13, 1, 2. Okey, maknanya kita kesentukan masa. Sebab ini saya akan menyampaikan PDP armor kepada murid-murid sekolah saya. Okey, sebenarnya saya nak tunjukkan lagi satu lagi sebelum berakhir. Share, macam mana nak share, bagaimana nak share. Klik dekat share sini. Okey, klik share. Lepas tu kita dapatkan senarai ID ya. Contohnya ni lah. Copy. Okay. Ini kita hanya nak tengok viewer, lihat saja ataupun editor. Okay, data editor lah kan, sebab boleh buat sama. Kemudian kita akan send. Jadi murid-murid kelas tersebut akan menerima lah message dan juga invited daripada kita again. Okay, seterusnya edit. Okay, ni boleh buat lagi, tambah lagi. Okay, sekarang kita nak copy pula, copy link tadi, copy link. Okay, done. Kita boleh cuba di address bar tu. Okay, sekarang ia dah keluarkan. Jadi murid akan terima bahan daripada kita. Okey, contohnya pula kita nak letak tadi dalam buat dalam jamboard, kita nak letakkan pada kelas kita. Contohnya di kelas pun integrasian jamboard dalam GM GDPR. Okay, kita boleh biasa saja GDPR subject ice is the
Okey, kita create class. Okey. Sekarang dah. Kita dah bina class. Okey. Boleh nak foto atau select team bagi cantik ke ini ke. Okey, seterusnya pergi dekat password create material in mana nama ni. Tadi kita dah copy kan, jadi kita klik link dan kita paste. Okay. Ini nak tulis topik dia, dia jambot dan terus. Okey, kita dah dapat jambot. Klik ni yang kita hasilkan tadi. Okey, gitulah. Ringkas dan sedikit cara-cara tutorial saya untuk membina jambot, ya. Integrasikan aplikasi jambot di dalam PDP kita. Terutama di semasa PDPR sekarang, ya. Okey. Lepas ni saya juga akan menyampaikan pelajaran dalam bersama murid tahun 4 ya. Pergi ke building tadi. Hotel. So, okay, activity.